Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Melayani dengan Gembira. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 7 dan 8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Anak-anak, beberapa hari yang lalu, kita membahas sebuah ayat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Referensi dibuat untuk burung-burung yang menyambut fajar dengan paduan suara pujian. Teristimewa, tawa dari burung kokapura Australia saat fajar. Namun, kualitas bersikap ceria tampaknya menjadi prasyarat bagi seorang Kristen. Pada kenyataannya, kita diberitahukan bahwa pengunjung yang sakit haruslah bergembira. Memang, versi kita dalam ayat hafalan hari ini berkata, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Beberapa orang tidak bergembira oleh karena mereka tidak suka belajar, atau tidak suka bekerja, atau tidak suka melakukan apapun. Seorang penyair dari filsuf Jerman, Goethe, memberikan nasihat yang baik kepada dunia. Bukan dengan melakukan hal-hal yang kita ingin lakukan, melainkan menyukai hal-hal yang harus dilakukan. Itulah yang membuat hidup penuh berkat. Jadi, jika kita dipanggil untuk melayani, marilah kita melayani dengan hati gembira. Jika kita dipanggil untuk mengajar, maka mengajarlah dengan gembira. Jika kita dipanggil untuk belajar, maka marilah kita belajar dengan gembira. Belajarlah untuk memulai hari dengan nyanyian. Bergembiralah, jadilah optimis. Tambahkan ini dalam pemikiran kamu. Orang-orang yang gembira lebih sehat daripada orang-orang yang muram. Burung yang bangun lebih awal mendapatkan cacing. Namun, burung yang bermuka masam mendapat sekam. Anak-anak, Benjamin Franklin kadangkala diberi penghargaan atas pepatah. Tidur cepat dan bangun cepat
membuat seseorang sehat, kaya, dan bijaksana. Debu, tisik, membanting tulang, tidak ada yang besar atau kecil. Tidak ada yang jahat atau mencemukan. Kasih akan menyucikan segalanya. Oleh sebab itu, sepanjang hidup, tetaplah setia dan gembira, dan maju terus ke depan. Kita hidup dan bekerja dan berusaha untuk tersenyum, sebagaimana kewajiban mengharuskan kita melakukan dengan patuh. Kasihlah yang menempuh titik selanjutnya dan menolong kita untuk melakukan segalanya dengan indah. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, mari memulai harimu dengan hati yang gembira. Jangan kalah sama burung-burung kecil di luar sana yang sementara bernyanyi dan bergembira pada pagi hari ini. Pilihlah salah satu lagu kesukaanmu dan mulailah bernyanyi. Dan jangan lupa untuk tersenyum. Anak-anak, jika engkau sudah mempersiapkan dirimu pagi ini, maka engkau dapat memulai untuk melayani dengan gembira pada hari ini. Mintalah Yesus untuk menolongmu mengerjakan segala sesuatu yang ada di depanmu dan yang menjadi tanggung jawabmu dengan bahagia dan bersuka cita. Menolong temanmu yang sakit, berbagi makanan dengan temanmu, memberi kasih dan perhatian kepada orang yang membutuhkan. Dan semua perbuatan baik yang dapat kamu lakukan dengan penuh sukacita. Dan oleh pertolongan Tuhan, engkau akan menjadi berkat bagi semua orang pada hari ini. Untuk itu, sekali lagi, mari melayani dengan gembira pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.